Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami melaporkan bahwa pansel pemilihan komisioner KPPU 2023-2028 yang telah bertugas sejak bulan Oktober 2022 telah merampungkan hasilnya, dan pagi ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden 18 nama calon ataupun kandidat komisioner KPPU yang sudah diterima oleh Bapak Presiden beserta Mensesnek. Kami juga menyampaikan laporan berisi proses seleksi sampai selesai, dan sudah kami sampaikan juga beberapa tambahan dari anggota pansel, dan Bapak Presiden telah menerima masukan-masukan dan catatan-catatan, serta akan sesuai jadwal waktu akan menyampaikannya kepada DPR dalam waktu dekat. Demikian yang dapat kami laporkan, kami ucapkan terima kasih.